Cikgu Jimah. Memanglah. Apa sampai Cikgu Jimah tahu aku ni tiga nama aku. Nama orang putih aku Agnes. Nama Melayu aku Jimah. Aku ada nama Cina, aku dipanggil orang. Kalau aku sobek kan ada bilang paham dah. Itu lah payah dah. Panjang-panjang sama pandai tu. Panggil orang Amoy Cik. Tahu je lah orang kapan lah. Okey. Selamat Raya dan selamat datang ke Lopeng. Kita ramai-ramai ke Siko nak menyori ke lagi Raya Idul Fitri. Dongeng bangsa bukan Melayu. Berandai dalam bahasa Rao. Sekarang, aku nak menyampaikan sajak Rao berandai. Pecingkau lagi. Okay. Kita berkumpul ke Siko, pertama nak jumpa kawan. Kedua, nak berduit air menyamar makanan. Ketiga, nak meduit ke persatuan. Bak kata orang tu, bulat air kena pembatung. Bulat satu kena muah paket. Togoh rumah kena sondi. Togoh hati kena rani. Orang rau, orang awak. Kalau ke togo dijampi tempatkan. Dia ambil kunyit, disapu ke segala sondi. Mujarak pula di pukulan ni lari. Ilmu ikut dah masuk ujung lemari. Ngapa dibuang? Jawab sekali. Lama dimasak tahan berbulan-bulan. Kita ngerai pengantin warisan. Jangan tak rasa makan yang kusobek tadi. Sekarang kita akan dijamu. Sedap sekali. Sampai orang mak mentua lalu dapat matu pun tu nampak. Kelamin tu pula dikukus. Lepas tu digelumangkan dengan capu. Campur dengan garam sikit. Lawannya kopi O. Mengalir air liwa aku. Rau tu tidak perlu berbasuh. Kalau mengunduk di sobrinya, alah baik. Kalau marah di tukiknya, jangan mengirik. Kalau dia tak ingin dicakupnya, itu kepada. Basuh rau, kayu konsenen O. Ditutup berayun, adun ada intonasi. Kata sondinya ada dua, tang dan sang. Cik lendong ayo. Bagaimana tang kuat? Jangan berandai sang. Buatlah kocok tu. Hindu adu dalam bahasa Melayu. Tapi jadi estika bahasa rau asli. Bahasa nyonya ko, sikit berdu dengan bahasa Minang. Sikit yang colo ya. Mati kat tengah moda. Biar si pohonnya ontok. Ini suaminya kusuk. Indu mau, dia tak kena sikit lah. Indu maki bakso, dia katanya, kelola. Mau dia suaminya omah. Indu pohon-pohon dia kata nyinyir. Entahlah ye kandung, entahlah ini, entahlah bayung, entahlah upik, entahlah buyung. Tak ada orang udang, terlopeng bertebangan. Indu lain mantap, dah hilang dah sendiri. Alah pak eh. Orang awak tu, Indu orang berandai. Cakup raun, macam kau dia masuk lain. Induk agak. Urawak ko. Induk omong berandai. Tapi rawonnya macam payah masuk Melayu. Induk pasti macam masuk Mekiet. Induk petak macam orang guna mesa. Bagaimana tang kuat nak menghidup ke basuh lo? Kuat nak kenyonyo sokeh pulau nak berandai. Kuat nak kenyonyo tak kuat su nak bertutup.
Oh, entah nak ngaco ya, orang tanggutong. Apa dia? Kok bukan seorang? Ah, esok lama, esok lusa nampak lah ya, no. Apa dia kau nampak seorang lah? Esok lusa pekodoh lah, jalo. Aku. Tak ada yang mahu. Ilyen. Nah, saudara kita ke dalam keluarga godang. Nah, sobat di rawak, penuh saudara rumah aku. Di pasir mas, tidak sekiru banyaknya. Di pasir mas, sekiru banyaknya. Di kampung pasir raju, tanggang nu, sekampung pulau, sosok di sosok tinggi. Gombak, ampang, bani, kelumpang, Lubonom, Ranang, Manting, Kuala Pilah, semuanya dah lenggan. Di Kuala Rao, Kumatul Gori. Pulau Pinang termasuk dua selatan kota. Tapi, di Perak paling ramai sekali. Tanjung Malin, Kapah, Timur, Comor, dan Selamu. Namun, Gopeng di Kuala Bunyi Rao Malaysia. Sesungguhnya, kita ramai ke Cikom lebih di Sinun. Tapi tanah rau pasangan itu belum diluruh. Tetap kita kena. Sajak ke ditulis oleh Jari Busurat. Nah, Jari Busurat. Okey. Aku akan mengakhiri sajak rau berandai ke dengan dua orang kak pantun. Okey. Orang tak bagi yang dong lah pantun rau pagi yang ke? Dari mana nak ke mana? Tinggi rumput dari padi. Bulan mana, tahun mana? Dapat kita berjumpa lagi. Okay. Dua tiga kucing melari. Mana kan sama kucing melari? Dua tiga dapat dengan jari. Mana kan sama si Ima seorang? Kalau ada salah dan silap, aku menyusul 10 jari minta maaf. Hidup satu rawa Malaysia.